Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. I hope all of you are fine today. Yeah, so today we will learn about new materials. It's about procedure text. So what is procedure text? Have you ever heard about this material? Oke, pernahkah kalian mendengar tentang materi ini, procedure text? Jadi apa sih procedure text itu? Oke, kita akan bahas ya. Oke, sebelumnya di sini kompetensi dasarnya yaitu 3.18 ya. Merespon makna dalam teks monolog sederhana yang menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dalam teks. Nah, di sini prosedur ya. Kemudian 4.18 mengungkapkan makna dalam teks monolog sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk prosedur. Ya. So, these are definition of procedure text. Okay, first, procedure text is text that explain how something works or how to use instruction. Ya. For example, how to use the computer, use the video, use the tape recorder, use the photocopier and text ya. Jadi definisi dari prosedur itu yang pertama itu ya, yaitu sebuah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi ya, sesuatu itu bekerja. Contohnya misalkan bagaimana caranya menggunakan video, bagaimana caranya menggunakan komputer dan lain-lain. Okay, second, procedure text is text that instruct how to do a particular activity. For example, recipes, rules for game, science experiment, or safety rules. Ya. Jadi yang kedua yaitu procedure text itu adalah instruksi bagaimana sesuatu aktivitas sesuatu itu ya dilakukan. Misalkan resep ya, resep cara bagaimana caranya membuat omelet. Kemudian rules of game ya, rules for game, misalkan cara bagaimana memainkan games ini COC for example ya. Next, science experiments ya. Kemudian rules safety rules, nah bagaimana caranya mengendalai secara aman. Next, text that deal with human behavior ya, for example how to live happily, how to succeed ya. Jadi procedure text itu adalah sebuah text yang dia ya yang dengan kehidupan atau kebiasaan orang, misalkan bagaimana caranya hidup dengan bahagia, bagaimana caranya untuk sukses, nah bisa juga seperti itu. Okay, so what is the purpose of procedure text? Jadi apa sih tujuan dari procedure text itu? Nah, first is to explain or to tell the reader how to make, operate, or do something through a sequence of actions or steps ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk menjelaskan atau memberitahu pembaca bagaimana caranya membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu ya melalui aksi atau step-step ya. Next, to explain steps or instructions to make, operate, or do something ya, untuk menjelaskan step-step atau instruksi ya untuk membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Jadi ini adalah tujuan dari procedure text. Next, language feature of procedure text ya. Okay, use adverbial of sequence. Nah, jadi menggunakan adverbial of sequence ya. Contohnya first, second, third, the last, ya finally, then, next. Nah, itu artinya adalah pertama, kedua, ketiga, terakhir, selanjutnya. Nah, seperti itu. Setelah itu, nah jadi harus menggunakan kata-kata adverbial of sequence ya. Next, use comment or imperative sentence. Jadi comment atau imperative sentence itu apa? Kalimat perintah ya. Kalimat perintah, for example, put the noodles on the, for example, cut the onion, wash the tomatoes. Nah, ini kan perintah ya. Simpan mie-nya dalam misalkan piring. Cut the onion-nya, potong bawang bombay-nya, kemudian wash the tomatoes, ya, cuci tomatnya. Nah, itu berarti kan perintah untuk dilakukan. Okay, next,
Using adverbials. Adverbials to express detail, the time, place, manner, accurate, for example, for 5 minutes, 2 hours, and etc. Menggunakan kata keterangan. Kata keterangannya apa? Misalkan 5 menit, 2 jam, 1 jam. Nah, itu ya, misalkan rebus selama 1 jam, atau kukus selama 1 jam, atau bakar selama 2 jam, seperti itu. Itu merupakan adverbial ya, kata keterangan. Kemudian next, using action verb. For example, make, take, boil, cook. Action verb itu apa? Kata kerja aksi. Kata kerja aksi ya. Jadi biasanya digunakan, bisa diberi imbuhan kalau dalam bahasa Indonesia ya, kata kerja aksi itu. Misalkan make, take, boil, cook, ya, membuat, ambil, atau rebus, masak, kukus. Nah, seperti itu merupakan kata kerja aksi. Next, the last, using simple present tense. Nah, yang terakhir ini adalah yang sangat penting, yaitu menggunakan simple present tense. Ciri-cirinya apa? Verb ke satu, kata kerjanya ya, menggunakan verb ke satu. Nah, ini adalah language teacher-nya ya, dalam membuat procedure text. Next, the general structure of procedure text. Nah, yang pertama itu adalah goal. Goal itu artinya tujuan. Nah, tujuannya apa? Misalkan tujuannya itu how to make spaghetti ya, bagaimana caranya membuat spaghetti. Next, material or ingredients. Nah, yang pertama goal, yang kedua itu material or ingredients ya, bahan dan alatnya. Yang ketiga itu adalah step. Step itu caranya, dari awal sampai akhir. Nah, dalam material atau ingredient itu, misalkan contohnya egg, onion, vegetable oil, misalkan water, hot water, kemudian cold water, and etc. Kemudian stepnya, first, wash the tomatoes. Nah, di sini kan ada first tadi ya, pertama cuci tomatnya. Kemudian second, kedua, potong bawang bumbunya, kemudian menjadi potongan, nah, seperti itu. Ini adalah step. Jadi inilah generic structure dari procedure text itu. Yang pertama itu goal atau tujuannya, kemudian yang kedua itu material or ingredients, nah, yang ketiga stepnya. Oke, okay. This is examples ya of procedure text. How to make a cup of coffee. Nah, ini adalah goalnya, tujuannya adalah how to make a cup of coffee. Material and ingredients ya, di sini ada 2 spoons of sugar, 2 sendok gula, 1 spoon of coffee powder ya, 1 sendok kopi bubuk, kemudian hot water, air panas, a cup, cangkir, kemudian a spoon, spoon itu sendok ya. Nah, ini prosedur atau step-nya. First, pertama, prepare 2 spoon of sugar. Siapkan 2 sendok gula, a cup, sebuah cangkir, kemudian hot water, air panas, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Nah, ini berarti yang pertama itu kalian harus menyiapkan ini. Second, kedua, put 1 spoon of coffee powder into the cup, ya. Simpan 1 sendok kopi ya, kopi bubuk ke dalam cangkir. Third, nah, ketiga, pour some hot water into the cup ya. Tuangkan beberapa air panas ya ke dalam cangkir. Fourth, keempat, add 2 spoon, tambahkan 2 sendok gula ke dalam cup of coffee ya, ke dalam cangkir. The last, fill it well and the hot coffee is ready to drink. Gelas itu terakhir, ini ya, aduk. Kemudian kopi panas sudah bisa kita minum, siap untuk diminum. Oke, okay, nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat procedure text ya, how to make a cup of coffee. Ini goalnya, kemudian di sini material and ingredients, ini stepnya atau prosedurnya ya. Oke, okay, next. Second example ya, contoh yang kedua yaitu let's make a cup of lemon tea. Ini adalah goalnya, tujuannya membuat secangkir lemon tea.
Okay, so look at this picture. Ingredients ya, tea leaves atau daun teh. Kemudian ice cube that have been made from lemon tea. Nah, ini adalah esnya terbuat dari cairan lemon ya, yang dibekukan. Kemudian lemon, kemudian hot water and panas, kemudian sugar, gula ya. Next, nah ini adalah stepnya. First, boil the water ya, didihkan air. Next, add tea ya. Kemudian next ya, selanjutnya add tea, tambahkan teh. Third, squeeze some lemon. Artinya peras ya lemonnya. And then selanjutnya, kemudian and then ya, take leaf. Nah, ambil daunnya yang telah tadi direbus, diambil ya. After that, add sugar. After that, setelah itu tambahkan gula. Gulanya terserah kalian ya. And then next, stir it well. Kocok, aduk dengan baik. Okay, next, pour into the cup ya, pour the lemon tea into the cup, and then put ice. Kemudian tuangkan airnya ke dalam cangkir dan tambahkan atau simpan es. Okay, finally the lemon tea ya ready to drink. Akhirnya lemon tea itu siap untuk diminum. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita membuat sesuatu ya, prosedur how to make something. Okay, so guys, thank you for your attention ya. I hope all of you are understand about this material. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.